deklarasi perguruan pencaksilat se-Kabupaten Madiun tidak melaksanakan kegiatan pada bulan Muharram 1443 Hijrah tahun 2021. Satu, kami akan mematuhi Kemendagri. Kami akan mematuhi Kemendagri. Nomor 27. Nomor 27. Tahun 2021. Tahun 2021. Tanggal 2 Agustus 2021. Tanggal 2 Agustus 2021. Dan tidak akan melaksanakan kegiatan. Dan tidak akan melaksanakan kegiatan. Perguruan pencaksilat. Perguruan pencaksilat. Pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram. Tahun 2021. Tahun 2021. Dua. Dua. Kami siap mendukung. Kami siap mendukung. Upaya pemerintah. Upaya pemerintah. Dalam pencegahan. Dalam pencegahan. Penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19. Tiga. Tiga. Selalu menjunjung tinggi. Selalu menjunjung tinggi. Nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur. Perguruan. Perguruan. Serta mentaati. Serta mentaati. Semua peraturan hukum. Semua peraturan hukum. Yang berlaku. Yang berlaku. Empat. Empat. Dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran. Kami siap. Kami siap. Menciptakan situasi. Menciptakan situasi. Yang aman. Yang aman. Dan kondusif. Dan kondusif. Di wilayah Kabupaten Madiun. Di wilayah Kabupaten Madiun. Demikian ikrar ini. Demikian ikrar ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa. Meridhoi. Meridhoi. Madiun. Madiun. 5 Agustus. 5 Agustus. 2001. 2001. Kami Ketua Perguruan Pencaksilat. Kami Ketua Perguruan Pencaksilat. Satu. Satu. Ketua PSRT Pusat Madiun. Kedua, Ketua PSAW Tunas Buda. Tiga, Ketua S1 OTK. Empat, Ketua Kiat Kebanan Alas. Lima, Ketua OTT Bang Suti. Enam, Ketua Tapak Suti. 7. Ketua Cempaka Putih. 8. Ketua Persaudaraan Rasa Tunggal. 9. Ketua Merpati Putih. 10. Ketua IKS Kerasakti. 11. Ketua IKS Pro Patria Pusat Madiun. 12. Ketua Persinat Asar. 13. Ketua Pagar Nusa. 14. Ketua Persati. Mengetahui Kapolres Madiun dan Dandim Madiun, Bupati Madiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.